Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Hari ini kami melaporkan langsung dari Stadion Siliwangi, di mana tengah digelar sesi latihan tim Persib Bandung jelang menghadapi Arema FC yang akan dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Pekansari Bogor pada Kamis 23 Februari mendatang. Kita lihat beberapa pemain melakukan sesi pemanasan, diantaranya para pemain yang melakukan angkat beban dan juga melakukan jogging di sisi atau pinggir lapangan. Selanjutnya kita lihat gelandang lincah milik Persib, yaitu Febri Haryadi, yang melakukan tes kebugaran dari fisioterapis Persib, Benediktus Adi Priyatno. Nah, ini tes yang akan dilakukan. Itu berupa lari sprint jarak panjang yang akan dilakukan di sesaat lagi. Sambil menunggu tes tersebut, kita lihat ya beberapa pemain seperti Ejra Walian, Deddy Kusnandar, Ridho Ansori, Abdul Aziz, Erwin Ramdhani, Fred Butuan, Hen dan lain sebagainya melakukan sesi angkat beban di sisi lapangan sebelum memasuki strategi atau taktikal yang akan dilakukan sesaat lagi. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sisi sini Nick Wiper, Maklok, Rahmat Irianto, Rezaldi, Victor Bonevo, Beckham, Ebdes depan Curo Alves berlari mengitari sisi lapangan. Suasana Selasa sore di Stadion Siliwangi. Ini masih belum digelar, coba kita ambil jarak dekat. Kemarin kan tadi tanggutan atau di mana? Tanggutan, ayo tanggutan. Eh teman, galak. Jadi iya, kalian galak, ayah kreator. Sponsor lah, kan Diskominfo. Bisa diberi ke Diskominfo, tetapi tidak bisa atas nama Gala Media, hubungan, organisasi, mohon lah. Oke, itulah. Suasana dari latihan sore ini, selasa sore ini pukul 17, pukul 5 sore. Itu tapi WP diberi jatah lah kita coba ambil sisi sebelahnya. Itulah yang bisa kami bagikan untuk saat ini, sesi latihan sore Persib Bandung di Stadion Siliwangi. Sesaat lagi akan digelar taktikal. Maka kita tutup dulu siaran langsung latihan Persib dari Stadion Siliwangi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.